Kembali kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa yang penuh kasih dan yang selalu memelihara dan menjaga kami. Hingga hari ini Tuhan, kami dapat tiba di hari yang indah dan hari yang baru yang Kau berikan ini kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan sukacita kami Engkau sempurnakan, di mana kami akan mengawali aktivitas kami satu hari penuh ini di dalam penyertaan-Mu, lewat firman-Mu yang akan menyapa kami di dalam ibadah kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, tinggal diam di dalam diri kami dan hati kami, agar kami beroleh damai sejahtera-Mu dan kami dituntun menjalani hari-hari kami dan aktivitas kami dengan selalu mengandalkan Engkau di dalam sukacita kami dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami dapat rasakan Tuhan, Engkau Allah yang selalu terlibat dan Allah yang selalu bersama dan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah firman Tuhan yang cukup luar biasa, yang kembali mengingatkan kepada kita tentang pentingnya hidup menjalin persatuan di dalam kerukunan bersama dengan saudara seiman di dalam komunitas persekutuan kita. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah salah satu semboyan yang dimiliki negara kita. Semboyan itu kita miliki di tengah-tengah keadaan bangsa yang sangat beragam, dalam budaya, bahasa, adat istiadat, latar belakang pemikiran, dan berbagai macam perbedaan lainnya. Tetapi ketika kita begitu banyak perbedaan yang dimiliki, negara kita justru mengemban sebuah semboyan yang menunjukkan kita punya konsekuensi di dalam konsistensi kita bahwa semua akan tetap satu dipanggil di dalam perbedaan yang bermacam-macam itu. Bila seluruh elemen yang berbeda tadi dapat tetap bersatu, maka kita tahu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang tercipta adalah bangsa yang teguh, bangsa yang kuat. Namun apabila elemen-elemen yang berbeda itu bercerai atau tidak dapat bersatu, maka yang terjadi adalah keruntuhan akan bangsa ini. Dari hal itu dapat kita sadari betapa rentannya perceraian memunculkan keruntuhan. Dan ternyata untuk membangun sebuah keteguhan bukan kesamaan yang dituntut, tetapi kebersatuan. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui nats ini kepada kita. Sehingga untuk itu sangat dibutuhkan kesadaran setiap orang, terkhusus kita umat yang percaya, untuk menciptakan kebersatuan di dalam satu pribadi ke pribadi yang lain, dalam komunitas dan persekutuan kita, dan dalam persekutuan jemaat itu. Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan, dan beberapa hal yang sangat penting bagi kita lewat firman Tuhan yang memanggil kita pada hari ini. Yang pertama yaitu seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, dan rendah hati. Yang pertama, seia sekata. Seia sekata artinya bukan berarti harus punya pendapat yang sama, harus punya pikiran yang sama, harus punya buah pandangan yang sama, bukan seperti itu. Tetapi dalam banyak hal dan banyak keragaman, ini yang akan menjadi perbedaan yang paling mencolok. Tetapi maksud dari seia sekata di sini adalah, sekalipun kita berbeda jalan pikiran, pendapat, dan buah pandangan, firman Tuhan mengatakan tetap harus seia sekata dengan menunjukkan sikap saling menghormati satu dengan yang lain.
Yang kedua, seperasaan. Seperasaan artinya saling memahami dan mau mengerti apa yang dialami, apa yang dirasakan orang lain tanpa harus menganggap remeh, kecil perasaan atau keadaan orang lain. Yang ketiga, mengasihi dan penyayang. Mengasihi dan penyayang tentu menjadi sebuah atau suatu kunci utama dan alat utama untuk mampu melakukan kebersamaan. Tidak ada gunanya berusaha mengerti keadaan atau situasi orang lain bila tidak didasari oleh kasih. Dan tidak ada gunanya sepikiran atau sepemikiran dengan orang lain bila tidak didasari oleh kasih. Biarlah semuanya didasari oleh kasih, supaya segala sesuatu yang kita tunjukkan kepada sesama benar-benar membuahkan kedamaian di tengah-tengah persekutuan. Yang keempat, rendah hati. Rendah hati merupakan salah satu sikap yang harus tetap dijaga seseorang kepada orang yang lain. Bila orang lupa berendah hati, akan sangat merugikan kemauan seseorang untuk mau berdampingan dengan orang lain yang punya banyak perbedaan dengannya. Sikap yang sungguh yang harus kita lakukan tentu sangat membuahkan hal yang baik kepada kita. Dan buah dari sikap yang sungguh yang dapat kita terima ketika kita menjaga kerukunan kebersatuan itu adalah, yang pertama, akan tercipta kerukunan, persatuan, kedamaian yang membawa hidup sukacita dalam komunitas persekutuan orang-orang yang ada di dalamnya. Yang kemudian, mata Tuhan akan tertuju pada doa-doa dan permohonan kita, sehingga Tuhan melaksanakan semua janjinya dan mengabulkan setiap doa permohonan kita sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan akan memberkati hidup kita dan memberkati setiap pekerjaan dan segala rencana beserta impian-impian mulia yang ada pada diri kita, karena Allah melihat hidup kita layak diberkati sesuai dengan kehendaknya dan kebaikan serta kemurahannya. Allah memberikan penghiburannya melalui janji akan adanya jaminan keselamatan kepada umatnya. Allah akan menaruh kasih setianya kepada umatnya, yakni kepada pribadi dan setiap orang yang tunduk dan setia kepada Allah. Mereka yang memiliki hukum Allah dan membiarkan hukum Allah memerintah dalam hatinya dan hidupnya akan selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah. Kepada orang-orang inilah Allah mengingatkan agar mereka tidak perlu takut terhadap hinaan yang dapat menghancurkan nama baik dan kehormatan. Tak perlu takut terhadap ancaman yang hanya sanggup membunuh tubuh. Amin.